pertandingan pertama saya, debut saya itu lawan Ronald juga, di mana saya itu kalah poin. Itu kalau nggak salah masa-masa Covid 2021. Saya turun motivasi, terus saya latihan, nggak ada usaha. Tidak ada perjuangan tanpa usaha yang sia-sia. Persiapan Supri ini mencakup dari persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan strategi. Jadi mentalnya harus dipersiapkan untuk bertanding nanti di atas oktagon 3 ronde, dan kemudian dari segi fisik juga supaya dia tidak kehabisan stamina, karena kita tahu dalam pertandingan sebelumnya Supri mengalami kehabisan stamina dikarenakan itu pertandingan pertamanya dia. Nanti pada saat di atas oktagon Supri akan berbeda dengan pertandingan yang pertama. Dan yang ketiga adalah dari segi strateginya. Jadi kita atur strateginya Supri, bagaimana dia menangani kelemahannya dan bisa melawan lawannya untuk mencari kelemahan lawan. Kalau dilihat dari persiapan Ronald sendiri nih, menghadapi Supri nanti besok kan untuk mendapatkan tiket kontender. Siap. Saya fokus untuk mengalahkan si Ronald coach, karena kalau saya pikiran sama dia, jadi pikiran saya nanti jadi bentrok, jadi mental saya jatuh coach. Delapan bulan itu persiapan sebenarnya. Untuk dari saya itu persiapan dari sebelum lawan Alan itu udah persiapan di. Nah, ini adalah pertemuan mereka di debat petarung. Targetnya bang untuk melawan bang Ronald itu berapa ronde bang? Saya dari pertama, dua, ketiga saya di mana ada kesempatan saya akan habisi dia. Udah geram soalnya. Lihat samsak nggak bisa dimakan. Mendingan orang. Mendingan orang. Ya. Kurang lepas. Mukul lo cuma segini doang. Ini doang. Yang pertama kita udah debat petarung, debat sama Ronald. Terus yang kedua udah bikin video, bikin untuk ini, untuk nanti tanggal 8 malam. Terus udah ada sesi video juga dan timbang badan. Kali ini saya benar-benar matang untuk perebutan tiket menantang sang juara. Saya akan pastikan Ronald selesai dan finish. Latihan saya keras, latihan saya disiplin bertahun-tahun. Saya nggak akan menyia-nyiakan partai ini. Menunggu agak kempes dulu, jadi minta dirujuk ke rumah sakit daerah gitu kan di tempat bapak. Otomatis itu pada saat misalnya bapak itu ada sobek. Selamat siang pak. Kita lemah banget tuh bawahnya. Supaya nggak terlalu ini. Harus konsisten tapi dia. Kelihatan udah oleng loh. Udah oleng deh. Saya suka dia emosi, okay. Jadi di saat dia emosi, nanti saya di situ gampang tuh masuk. Okay. Saya sengaja buat dia emosi, karena itu adalah strategi saya juga. Kayaknya kita akan menyaksikan pertarungan nanti live di TV nanti Sabtu loh.
saya mau tanding lagi, saya dipersulit izin. Yang dimana di situ izinnya harus saya harus bayar sama teman saya dulu, terus habis gajian itu dipotong lagi. Saya berpikir, wah ini nggak bagus, ini seperti pembudakan. Masa saya bayar harus dua kali potong, saya nggak terima. Terus saya minta izin. Dia teman satu kos saya, jadi dia teman saya sekarang untuk sparring. Kangen Riau nggak Mas Sparring? Kalau sekarang saya belum kangen, karena saya belum dapat menjadi seorang juara nasional. Jadi bakal balik ke Riau lagi pas? Bawa cerita dia. Kan nanti saya kalau balik ke Riau itu kalau misalnya momennya saya sudah jadi juara nasional. Dapat istri? Hah? Dapat istri di Jakarta? Oke lah, siap, thank you Mas Supri. Oh siap, Mas.